Euforia Pesta Demokrasi 2024 turut terasa bergaung di Kalimantan Barat. Tiga perwakilan tim ses Capres dan Cawapres beradu gagasan tentang pembangunan negara dan komitmen terhadap anak muda. Tiga perwakilan tim ses daerah dari masing-masing paslon Capres dan Cawapres beradu gagasan di hadapan anak muda Pontianak dengan tema Anak Muda dan Masa Depan Indonesia. Adu gagasan ini untuk mengupas visi dan misi dan program dari masing-masing paslon, serta melihat sejauh mana komitmen Capres dan Cawapres terhadap anak muda. Koordinator kegiatan Ariga Tobias Tampu Bolon mengatakan melalui ya demokrasi forum ini memajukan peran pemuda Kalbar dalam menyumbangkan ide dan gagasan bagi kemajuan bangsa. Meski tidak semua tim ses paslon dihadiri ketua tim pemenangan daerah, Ariga merasa senang dengan antusias anak muda yang hadir untuk mendengarkan dan menyumbangkan gagasan dari masing-masing tim ses. Salah satu anak muda yang hadir, Gary Berka Nabasa Siregar, menyebut lewat agenda adu gagasan ini mencerminkan peran anak muda terhadap demokrasi. Gary menilai saat ini anak muda cenderung melihat politik sebagai suatu yang tidak penting, padahal sekarang tengah berlangsung kontestasi pemilu, sehingga lewat kegiatan adu gagasan ini menjadi pertimbangan anak muda dalam menentukan pilihan politik. Kalau untuk beberapa gagasan yang disampaikan oleh pembicara, menurut saya pribadi itu udah cukup apresiasi ke anak muda. Bagaimana anak muda bisa lebih maju lagi? Itu kan, tapi itu yang tadi saya sebutkan bahwa ini belum sepenuhnya. Anak muda Kalbar bisa loh bergagasan, bisa loh menanyakan apa sih janji-janji politik tim-tim calon presiden kita ini, apa sih calon-calon presiden kita ini janjikan kepada anak muda. Di sini lah nampak kalau adanya minat atau peran lah anak muda dalam demokrasi inilah. Karena kan kita tahu banyak anak muda sekarang tuh yang biasa-biasa aja gitu kan, yang kayak melihat bahwa politik di Indonesia tuh bukan sesuatu hal yang penting, padahal sekarang adalah kontestasi pemilu. Nah, di sinilah kita lihat bahwa anak-anak muda yang ada di Kalbar, anak-anak muda yang ada di Pontianak ini sebenarnya punya minat dan ketertarikan yang lebih terhadap pemilu ini, Bang. Ariga Tobias Tampu Bolon menegaskan pihaknya akan kembali menggagas kegiatan diskusi dengan menghadirkan seluruh ketua tim Capres-Cawapres di Kalbar agar bisa semakin memantik anak muda untuk berperan dalam menyukseskan pemilu mendatang.